berencana buat kita masak sambil belajar, belajar masak. Tapi kita bakal ngasih challenge ke suami-suami kita. Hasil masakan siapa kak ini? Nggak peres kan? Nggak acting kan? Enggak, ini sumpah. Udah lapar belum? Lapar lah pak. Iya, lama mereka banget lagi kita masak apa ya? Penasaran gak? Lu penasaran gak? Penasaran. Mereka masak apa? Kalian juga penasaran kan? Apa yang dimasak sama istri-istri tercinta kita? Ya. Yes. Nah, di depan para suami ini sudah ada 3 dishes. Yeah, pokoknya 3 ayam. Ya. Yeah. Ada yang masakan saya, masakan Asmiranda, masakan Raston. Sambelnya juga, sayur asamnya juga. Yes. Okay. Jadi kalian berdua harus menebak manakah masakan istri-istri kalian yang sesungguhnya. Sambel buatan istri kalian dan sayur asam buatan istri kalian. Oh, jadi ini tes kepekaan suami. Betul. Bayangkan yang ini suami istri 6 bulan, yang ini suami istri 6 tahun. Kita lihat ya, yang mana suaminya. Oke. Kalau enggak dapat sih kalau keterlaluan. Tapi ini enggak aci loh. Ini enggak aci banget. Ya, dia bilang 6 tahun, aku 6 bulan. Pertama, dia emang udah sering masak. Aku gak pernah ngerti kamu masak. Ini adalah pertama kalinya istri gue memasak. Ketawaan. Jadi aku bingung ya. Nanti aku kalah, aku menang ya. Ya, cobain aja lah. Biasa yang baru-baru kan masih anget kan, harusnya lebih peka. Oh iya dong, tenang aja sayang, cinta kan. Oh yang lama juga nengalat gitu ya. Ini kalau aku salah nembak. Ya kamu tidur di luar. Lapar. Ya mau gitu gimana dong? Ayo dong, mulai dong. Ayo ulang guys, silakan coba. Oke. Silakan dicoba. Ayo dulu kali ya. Ayo. Bentar, gua tanya dulu. Emang kamu air mati? Mana? Enggak ada minum. Minum. Tidak dipersembahkan dari kami ya. Kami minta tolong. Tapi ini enggak. Sekarang kita tebak. Ini air putihnya siapa yang idein? Halo. Tapi ini enggak acik dulu ya. Maksudnya ini aku putih. Ini masih merah. Mundur dong, kamu seneng aku mundur. Kamu ini udahlah, makan aja lah. Istri gue ada 3 orang, di dalam perutnya ada 2 orang. Sama istri gue jadi 3 orang. Langsung makan aja yuk. Istri gue nanti marah. Yuk. Bujuan ya. Rasanya itu sama aja. Gak ada bedanya. Nih rasanya. Gue udah tau jawabannya. Coba Amar dulu. Ini belum? Satu-satu. Oke, sekarang Amar, ayamnya. Manakah yang masakan istri kamu yang mana? Aku jawab apa ya? Saksikan di IGTV Vlog. Setelah satu ini. Oke, aku tebak sekarang ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini berdasarkan dari penerawangan, insting penerawangan Mbak Amar. Ya. Ini masakan kamu. Pano? Buat gua, masakan gini gua yang ini. Oke. Mari jauh. Kita masing-masing ambil masakan kita ya. Oke, kita ambil masakan kita masing-masing. Gua di tengah dulu ya. Oke. Settingan ini bener-bener real. Tapi gini, palingnya kita bener satu hal. Apa? Kan? Yang ini berarti masakan restoran. Iya, bener. Jadi hari ini gua enggak tidur di luar dong. Ya, tetap aja kamu tidur di luar. Kamu 6 tahun loh. Gimana sih? Oke. Sayur
sayur asemnya. Silahkan dicoba. Aku coba yang ini. Wah, gak tau. Oke, dulu. Sekarang Fanta duluan ya. Fanta duluan, okay. Habis itu Amal. Mana punya istrimu? Punya istri gue yang ini. Tapi kalau lu begitu, berarti salah dong, Mel. Enggak, enggak. Enggak salah. Gue ya, ketawa dong. Yang ini pasti restoran deh. Nah, gue istri gue ini. Oke. Oke. Kita ambil ambil ya. Ambil masakan masing-masing. Satu, dua, tiga. Mengalahkan pasangan yang sudah 6 tahun. Yes, terbukti cinta Amar dan Iris atau Marsha dan Suci itu abadi. Yo! Maksudnya gue gak abadi gitu. Iya, maksudnya lo abadi juga. What's wrong with you, honey? Kenapa? Yang ini kayaknya, yang ini ya kayaknya. Gue tau kenapa. Kenapa ini sedikit lebih asin ya, Beb? Oh ya, mungkin aku pengen punya anak, sayang, jadi lebih asin. Cuman ada di Ice TV eksklusif. Tetap entar malam lu tidur di luar, Beb. Oke, okay, next. Sambal. Sambal nih. Sambal. Sambalnya beda warna semua nih. Sikit lagi. Ya, sikit lagi. Kayaknya lapar ya, Pak ya. Tahu gue juga lapar kali. Ini agak berat ini. Pedes. Teksturnya tuh sama ya. Sama-sama pedes. Aduh. Gimana? Beb, okay. Kali ini kalau kamu salah, Beb, beneran aku gigit kamu. Cucup belalang kucup, siapa yang dipilih itu yang beruntung. Ini. Oke. Okay. Kayak sih ini, Beb. Oke. Okay. Ready? Kita ambil. Satu, dua, tiga. Oke. Hey, bener. Masa cuma berhasil jawab sambal sih, Beb. Berarti kita imbang dong, Beb? Imbang. Berarti Monica tahu selera pedas aku ya? Aku udah mikir ya, soalnya ini kok rasanya agak profesional gitu. Kayak ini kurang profesional gitu. Ini banyak banget. Iya tadinya iya, tapi nggak tahu kenapa. Dan tiga ini menurut lu mana yang paling pedas? Ini kan? Ini pedas banget ya. Tenang aja kawan. Ini nggak sepedas mulut bisnis bini gue. Nggak sepedas apa? Mulut bini gue. Karena kamu sudah mengata-kata Yahudi, tetap kok aku gigit. Oh, well that's it guys, gila. Akhirnya sudah selesai semua challenge. Dan akhirnya kita bisa makan. Gue udah lapar, Bumil lapar, please babynya lapar yes. Semua. Sebentar ya, kita penutupan dulu ya. Khusus buat Bumil, ini semua. Pertama ini aja. Ini dong. Tapi guys, yang paling penting itu dari isi konten ini adalah kebersamaan ya. Yes. Kebersamaan. Dan satu lagi. Yang paling penting dari sini, istri yang bisa masak itu bikin suami bahagia. Iya. Yang pasti di sini kontennya bukan siapa yang paling enak masakannya, bukan, tapi kita sama-sama belajar masak. Yes. Jadi sekarang kita sudah buktikan kalau Ibel aja bisa masak. Saya, kamu bisa masak atau enggak pun aku cinta. Dan guys, buat kalian semua itu tadi satu kata buat gue adalah makanan yang paling enak itu adalah makanan buatan istri. Gak ada yang lain. Betul. Kalau buat kalian semua yang suka sama konten ini, silakan subscribe dan like and comment. So kalian juga kalau punya ide-ide yang kreatif, komen juga di kolom komentar. Kalian mau kita lakuin apa, challenge apa, dan mau dapat hukuman apa, terserah kalian. Komen aja sebanyak-banyaknya. Ya, dan sampai ketemu di vlog berikutnya. Vlognya Cinta Sucinya Ice TV Vlog. Assalamualaikum.